Oke, kembali lagi ke channel Yo Station 10. Raffi itu mindset, bro. Oke, channel Yo Station 10 tempat berkumpulnya motor-motor keren ya, hasil modifikasi. Untuk kesempatan kali ini, kedai Riders baru saja selesai modifikasi motor Honda Vario. Oke, langsung aja kita tanya-tanya ownernya nih. Halo Om, selamat malam nih Om. Malam. Dengan Om siapa Om, boleh tahu namanya Om? Krismo Nadiguna. Om Krismo, ya. Tinggal di mana Om? Di Cikupa. Cikupa? Ya. Wow, luar biasa nih, jauh-jauh ya Om ya. Wah, perjuangannya nih, luar biasa nih. Kita review dulu motor ya Om. Iya, boleh. Oke. Motor beliau, motor plat A ya, asal Cikupa. Oh, dia banget. Oke. Kita mulai reviewnya di bagian headlamp ya. Oke, modifikasinya sudah terlihat nih. Ada instalasi alis derail kombinasi sand running. Alis derailnya full biru ya, sesuai request ownernya nih. Kita lihat nih alisnya, bagus banget ya. Untuk alisnya menggunakan alis AS yang grade A. Sinarnya dijamin terang ya. Mantul ya. Untuk di bagian alisnya kita lakukan proses paint brush juga ya. Hasilnya padat ya. Oke, kita instalasi serapi mungkin. Lalu kita lihat di bagian dalam reflektor ini ya. Ada instalasi Devil Eye berwarna merah. Kombinasi warnanya bagus banget ya. Kontrasnya antara warna biru dengan merah ya. Sand running ya. Lalu yang sebelah kiri. Oke, ada fitur hazardnya juga ya. Untuk hazardnya juga running. Mantap ya makeovernya. Lalu kita terangkan nih untuk Devil Eye nya. Untuk lampu Devil Eye selang-seling dengan lampu utama ya. Bisa diaktifkan melalui tombol yang terdapat pada sak lampu besarnya ya. Ya, kita terangkan. Oke, ini dia sis lampu utamanya, ada 3 step. Ada tombol untuk mematikan lampu utamanya. Lalu posisi tengah atau posisi senja menyala lampu Devil Eye-nya bersama dengan alisnya. Lalu kita arahkan kursornya paling kiri, menyalakan alisnya bersama dengan lampu utama. Ketika kita arahkan kursornya paling kiri, otomatis Devil Eye-nya mati ya. Ya seperti ini. Menyala alis bersama lampu utamanya ya. Oke, kita tes. Oke, seperti ini. Lalu ada fitur kasihnya juga. Lengkap ya fiturnya ya.
dia. Saklar pulsar PNP itu Honda Vario ya. Kita instalasi serapi mungkin, instalasi kabelnya sesuai dengan orinya ya, tampilannya mantap nih, tampilannya gagah ya. Lalu berikutnya ada instalasi klakson Denso. Klakson Denso-nya dibuatkan 2 ton. Ini dia klakson standarnya masih aktif ya. Lalu klakson Denso-nya kita tes. Suaranya kencang sekali ya. Luar biasa nih. Untuk berikutnya ada instalasi sen running belakang. Ini dia. Lampu sen orinya di custom ya. Kita pasang alis berukuran pendek. Jadi standby-nya kita modifikasi menjadi warna biru nih. Ya seperti ini untuk lampu standby-nya. Elegan ya. Kita tes sen running-nya seperti apa. Lalu hazardnya ya. Ada instalasi mode Evan juga ya. Mode Evan ketika direm kedip-kedip ya. Lalu berikutnya ada instalasi, ada upgrade CVT paket standar ya. Jadi fungsinya untuk menambah performa mesinnya nih menjadi lebih bertenaga ya, dan juga berfungsi untuk menghilangkan geredep dan penyakit getarnya pada motor. Untuk upgrade CVT nya sudah melalui riset juga tentunya ya. Dijamin tarikannya menjadi lebih enteng, lebih bertenaga ya, mantap. Udah semua nih kita review ya. Minta testimoni Om Krismon nih. Ya. Halo Om, boleh minta testimoninya nih Om, hasil instalasinya Om? Iya. Sangat memuaskan sih. Oke. Sebelumnya bisa mampir ke sini awalnya gimana nih Om? Ya, di YouTube. Kena racun YouTube juga ya. Oke. Sudah menunggu berapa lama tadi Om untuk pengerjaannya Om? 5 jaman. Sekitar 5 jam. Sudah menyaksikan sendiri Om ya, ya. Instalasi kabelnya dan sebagainya ya. Rapi Om? Rapi. Oke. Next project ada instalasi apa lagi nih Om? Kalau boleh tahu? Masih belum direncanain ya? Belum. Oke, nanti kita tunggu kedatangan selanjutnya ya, untuk ya. Instalasi selanjutnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Om sudah ya. Modifikasi motor Honda Vario-nya di kedai Rider. Oke, terima kasih Om. Oke, hati-hati di jalan. Oke, bila berminat untuk modifikasi motor Honda Vario kesayangannya semacam ini, bisa silakan mampir ke kedai Rider. Alamat lengkap kedai Rider ada di Ruko Purwibeta 1. Petos Junction 7 nomor 58 Ciledug Tangerang. Untuk patokan kedai Riders ada di depan halte busway Purwibeta 1 dan Bakso Bensu. Oke, jangan lupa subscribe, like, and share channel YouTube kita Yus Texas Hulu. Bisa silakan komen di bawah untuk tanya-tanya seputar modifikasinya, atau langsung hubungi di 0812-8322-7990. Oke, ingat, rapi itu mindset bro. Oke, thanks for watching. See you at the next video.